dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Pemkot Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura melatih 80 peserta yang terdiri dari 20 guru dan 60 siswa sekolah dasar menggunakan sistem pembelajaran metode gasing atau singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid, di Jayapura Selasa 30 Juli mengatakan, pelatihan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan angka numerasi daerah. Menurutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya berharap teman-teman, adik-adik kita, guru-guru kita yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, metode, cara, bagaimana pendekatan, itu bisa mereplikasikan di satuan-satuan pendidikan. Rencananya kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan selama 15 hari ke depan dengan menggunakan anggaran bersumber dari dana otonomi khusus senilai 47 miliar rupiah. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.